ya, saya rekomendasiin nih yang nonton dimanapun ya, untuk baca buku Boom and Bust-nya William Quinn. Itu buku bagus banget, dan ada satu clue-nya. Kalau ada aset yang mau menunjukkan volatilitas tinggi atau ada gejala bubbling, maka yang menang adalah yang masuknya duluan. Yang masuknya terakhir-terakhir itu yang kemudian harus bersiap menanggung resiko loss yang cukup besar. Itu aja, jadi memang harus mewaspadai semua instrumen investasi. Pelajari-pelajari, setuju sama Chef Arnold. Tadi harus do your own research, jangan termakan pom-pom, jangan termakan tweet ya. Tweet Elon Musk juga tidak 100% semuanya benar. Dia bukan Tuhan, dia bukan Nabi yang bisa mengendalikan seluruh aset keuangan global ya. Jadi memang harus do your own research. Itu aja, makasih Mas Vito. Baik, terima kasih.